Kala cengeng laut terbesar di zaman purba. Tahukah Anda, dulu pada zaman purba ada kala cengeng laut yang besarnya melebihi manusia. Aeoreopterida. Demikian nama ilmiah dari kala cengeng laut, punya penampakan yang mirip dengan kala cengeng modern. Hewan perenang tangkas ini kemungkinan menggunakan anggota tubuh depannya yang besar dan bersenjatakan cakar untuk meraih mangsa. Selanjutnya, mangsa akan mereka hancurkan di antara struktur seperti gigi di kaki mereka. Disebut duri genat tobasit. Belum diketahui persis apa yang dimakan hewan-hewan raksasa ini. Para peneliti memperkirakan Eropterida memakan ikan dan antropoda yang lebih kecil. Selain itu, Eropterida termasuk predator laut terbesar yang pernah muncul dalam catatan fosil. Salah satu dari jenis spesies ini, Jaglopterus renaiae, diperkirakan memiliki panjang lebih dari 2,5 meter.